Saya ucapkan selamat datang pada materi kita kali ini, yaitu terkait ars pada AutoCAD. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita. Ini adalah dua bujur sangkar yang akan kita pakai untuk membuat ars. Dan ini adalah toolbar ars. Yang pertama kita masuk pada perintah ars 3 point ya. Baik, kita klik 3 point. Pilih titik 1 pada bujur sangkar, titik 2 dan titik 3 ya. Nah, ini ars pada bujur sangkar sudah terbentuk ya. Ulangi sekali lagi, titik 1, titik 2, dan titik 3 ya. Nah, ini udah terbentuk ya, jadi gampang ya. Kita coba sekali untuk titik yang posisinya beda. Satu, dua, dan tiga ya. Oke, jadi sudah terbentuk ya. Kemudian kita masuk pada perintah berikutnya, start center end ya. Nah, kita coba di bujur sangkar yang lain ya. Satu, dua, nah, yang terakhir kita masukin sudut ya. Di sini sudut yang terbentuk ya, sesuai dengan keinginan kita. Saya ulangi sekali lagi, start and sudut kita ketik 45 ya. Jadi sudut yang terbentuk di sini 45 ya, panjang busur ya. Jadi panjang busur itu yang terbentuk itu 45 derajat. Kita coba untuk posisi sebelah kiri ya. Nah, ini ya. Jadi sujudnya itu tetap posisinya itu dimulai dari sebelah kanan koordinat ya. Satu, dua, nah kita masukin di sini 180 ya. Sorry, kita ulangi sekali lagi. Satu, dua, 180 berarti tidak terbentuk ars ya. Nah, ini 50 ya, 50 derajat ya. Jadi kalau sebelah kita mulai dari sebelah kanan itu panjang busurnya itu sangat panjang ya, karena posisi sudutnya dimulai dari koordinat sebelah kiri ya. Kita coba untuk perintah yang berikutnya. Sama, kalau kita mulai dari posisinya sebelah kanan koordinat ya, kita masukin sudutnya 50 ya. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, pilih 1, 2, kita masukin sudutnya, misalkan kita masukin 30 ya. Jadi di sini sudut yang terbentuk 30 derajat pada panjang busur. Kita coba untuk sudut 45 ya. Nah, ini udah terbentuk panjang busur dengan sudut 45 ya. Oke, setelah itu kita masuk untuk perintah berikutnya, start center length. Yang sebelumnya itu start center angle ya.
1, 2, 3. Jadi gampang ya. Ini otomatis as yang terbentuk membentuk seperdua lingkaran. Kita pilih, klik satu kali lagi, kita coba lagi. 1, 2, 3 ya. Nah ini ya, terbentuk seperdua lingkaran. Kalau kita coba dari atas ke bawah, nah ini seperdua lingkaran tapi posisinya di sebelah kiri ya. Selanjutnya kita masuk pada perintah arch continue ya. Terlebih dahulu kita buat sembarang arch. Langsung continue, kita pilih continue. Nah ini ya, tinggal kita masukin jaraknya. Masukin jaraknya. Jadi arch yang terbentuk di sini otomatis ya, dari titik pangkal terakhir dari arch sebelumnya. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Terima kasih, thank you for semua. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.